Ini adalah CB compile reject, ada tombol jog dan emergency. Ini compile-nya reject. Terus ini adalah CB compile CMF, ada jog dan emergency. Terus compile-nya yang di atas itu masuk ke container. Nah, dari luar tadi ini masih compare CMF. Lalu ada CB Corosel. Ini adalah Corosel 4 tabung. Terus di sini ada secondary sampler. Ini pompa hidrolik untuk mengangkat cover dari crusher ya, ketika ada maintenance. Ini motor crusher ya. Sini ada CB crusher, ada tombol jog dan emergency. Ini CB compare UMF, sama ada jog dan emergency di atas ini compare-nya. Kita naik ke atas kontainer melalui tangga yang ada di samping. Ini adalah motor peak sizer. Sini ada CB sama. Dia memakai fan belt. Nah, ini kalau ada batu peak perlu membuka dan mengeluarkannya. Jadi ketika operasi tidak boleh membuka. Kalau membuka, accessor akan stop. Sebelum masuk accessor, ada compare transfer. Ini CB transfer, ada tombol jog dan emergency. Nah, untuk compare-nya transfer adalah ini. Di depannya lagi ada primary sampler yang ngambil batu bara dari compare. Mari kita ke controllernya di dalam container. Untuk pengoperasian sendiri, sini memakai HMI touchscreen, kita pilih auto, lalu klik start, maka compare reject akan running, dilanjut dengan compare CMF. Dilanjut lagi dengan hidrolik dan crushernya. Lalu dilanjut lagi dengan compare UMF. Setelah itu compare transfer dan peak sizer. Kita menuju setup, lalu klik unit 4 primary sampler. Kita on main belt bypass jika kita mengoperasikan tanpa running compare ya. Kita balik lagi ke main menu.
Untuk stop kita tinggal tekan stop, tunggu sampai semua mesin stop. Ini semua mesin sudah stop. Ini fasilitas untuk melihat alarm. Kita clear semua. Ini setup untuk melakukan settingan-settingan mesin.